Khusyuk adalah hudurul qalbi ma'allah. Khusyuk itu tunduk hati, fokus hati. Khusyuk kepada Allah berarti hatinya tunduk, fokus kepada siapa? Kepada Allah. Khusyuk itu bukan menggambarkan Allah. Allahu Akbar, pingin khusyuk, menggambarkan, mengimajinasikan Allah, salah kaprah. Allah itu tidak akan bisa diimajinasikan karena kita belum pernah melihat Allah. Coba kalau disebut tangan, apa yang ada di pikiran kita? Bapak gini, tangan. Kalau Bapak bilang tangan, apa yang ada dalam imajinasi kalian? Ya tangan ini kan. Kaki, langsung merespon. Apa yang ada dalam imajinasi pikiran kita? Ya ini kaki begini. Sekarang Allah, belum pernah dilihat Allahnya. Bisa gak ngebayangkan? Enggak, bukan ngebayangkan lapad. Allah gitu. Itu mah lapadnya. Khusyuk itu apa? Al-adhamah, merasakan hadirnya Allah yang maha. Maha segalanya, pengasih, penyayang, penguasa. Hati merasakan hadirnya Allah yang segala maha. Itu khusyuk. Jadi khusyuk itu hati hadir bersama siapa? Allah yang maha, maha pengasih, penyayang, penguasa. Ya, itu maksud khusyuk. Nah, ibadah yang sah itu apabila fisiknya, fikihnya mengikuti mutaba'ah, mengikuti nabi dan para ulama. Hatinya khusyuk, hudurul qalbi, ma'allah, hadir hatinya bersama Allah, Allah dirasa yang maha, 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 maha. Itu ibadah yang sah.